sarapan. Oke, matur nuwun. Nggih. Siap, lanjut selamat makan. Sekene berkah, Mas. Amin. Ah, boleh. Oh, boleh. Boleh. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Eyo, what's up, bro? Jadi hari ini jam 4.54 bangun tidur dan selesai atau ba'da subuh. Ini gua makan dulu, sarapan dulu. Dan nasi yang sama, lauk yang sama yang gua makan saat ini, ini gua bakal berbagi juga buat teman-teman atau orang-orang yang ada di Kota Solo. Kayak gitu, teman-teman. Jadi cuman sebelum kita bagi-bagi, gue mau pastiin dulu makanan yang gue makan ini enak dan layak dimakan. Enak banget. Dan gue makan sendirian. Di sini ada Bang Bewok Channel. Terus ada siapa namanya, bro? Ada Usup. Ikhwan. Sama Ikhwan. Jadi nanti kita berempat bakal naik beca. Jadi gue bakal sewa beca 2 untuk bagi-bagi nasi kotak. Nasi kotak atau nasi styrofoam ini namanya, bro? Kotak, namanya styrofoam. Nasi kotak yang di dalam styrofoam. Oke, nah, nanti kita bakal ketemu lagi. Soalnya gue makan dulu, cuy. Alright, sekarang jam berapa ini? Jam 5 lewat 4. Dan sekarang gue sama Bang Bewok dan warga Solo nih, dua orang. Kita mau bagi-bagi di waktu subuh, cuy. Jadi ada beberapa bungkus yang akan kita bagikan. Kurang lebih ada 100 bungkus. Nah, ini udah ready ya. Kita pesan 100 bungkus ya, Wok ya? Siap, mantap. Ambil, bro. Siap. Bro. Wah. Saya taruh ke sini, Bang. Oke, thank you, Bang. Oke, aman. Jadi ini ada 100. Ada 100 bungkus. Jadi rencananya sih gue bakal sewa beca sih. Jadi biar beda. Gue bakal sewa beca dan kita bagi-bagi nasi seketemu orang aja. Iya, seketemu orang. Dan gue bakal bikin hal yang unik di Kota Solo ini dengan bagi-bagi nasi bungkus di waktu subuh dengan naik beca, teman-teman. Jadi coba tanya dulu deh tukang becanya deh. Oke, ayo. Ya, kita mau cari tukang beca dulu yang bisa disewa 2 beca, Wok, ya. Jadi selama di Kota Solo, gue menginap di Hotel Sahityaya. Dan gue nginap di hotel ini tuh dapat free, karena selama di Kota Solo gue akan meliput pertandingan Paparnas yang akan bertanding di Kota Solo, teman-teman. Ini gue setengah sadarnya gue belum kumpul, karena ini jam 5 lewat 7. Ini pertama kali gue nge-vlog bener-bener pagi banget, teman-teman. Bangun tidur langsung sholat subuh lalu langsung bagi-bagi nasi. Ya, jadi ada di sana Bang Bewok lagi pesen beca dan gue di sini nungguin karena kita rencananya bakal 2 beca gitu. Nah, ini nasinya udah ready. Kita mau bagi-bagi di waktu subuh di Kota Solo. Jam 5 7 menit. Di sini tuh subuhnya jam berapa, Sub? Di sini jam 4. Jam 4 ya. Jadi ini gue bangun setengah 5 tadi, dibangunin sama Bang Bewok. Kita bakal bagi-bagi. Nah, ini hotel yang akan gue tidurin selama gue berada di Kota Solo. Hotel Sahityaya. Sahityaya, tolong nonton videonya. Tapi tanpa di endorse pun emang udah dapat free ya. Dapat free. 15 hari. Biasa. Pokoknya terima kasih banget buat kontingen dari Kalimantan Barat. Mantap. Yang memberikan kamar gue selama di Kota Solo selama 15 hari. Luar biasa. Dan gue bakal nanti nunjukin juga ke teman-teman pertandingan para atlet. Yang mana atlet yang bertanding ini adalah para disabilitas yang akan bertanding memperebutkan medali emas. Masyaallah. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang masih normal dan masih muda, please banget jangan sering ngeluh. Karena di luar sana masih banyak yang di bawah kita ataupun
lebih dari kita ketika menghadapi sesuatu hal yang benar-benar berat. Oke, ini karena udah jam 5, ini kita langsung bagiin aja. Bagi juga. Siap. Pak, nasi bungkus, Pak. Siap. Jadi tukang beca yang di sana tadi malah ke sana dia manggil temannya dulu. Sambil nunggu-nunggu kita bagiin di sini aja. Benar, ketemu orangnya aja. Pokoknya ketemu orang di sini sambil nunggu tukang beca, kita bagiin. Nah, ternyata bukan cuma di Sulawesi ada bentor, di kota Solo pun ada bentor. Ini namanya bentor, Pak, ya? Ya, yang ini satu bentor. Ah, siap. Ini namanya Pak siapa nih? Pak Marwan. Pak Marwan, Pak Marwan, sebelum kita jalan ini saya mau kasih nasi kotak dulu nih buat Pak Marwan. Nah, buat Pak Marwan dulu. Satunya Bapak siapa satu? Nah, ini buat Pak Marwan, pegang dulu. Iya. Satunya Bapak siapa? Ini Bapak ini. Saya namanya siapa, Pak? Bapak namanya siapa, Pak? Pak Sulaten. Pak siapa? Pak Sulaten. Pak Sulaten. Nah, ini nasi kotak. Baru kita jalan, Pak. Oke, ini kita naik beca kota Solo. Bismillah. Oke, Sup. Bisa, Sup? Bisa dong. Oke, naik, Sup. Nah, jadi gue di sini kebagian sama Bang Usup. Halo, Bro. Naik beca tuh. Kita keliling-keliling aja, Pak. Ya. Pokoknya muter Solo. Seketemu orang kita mau bagi-bagi nasi, oh, Pak. Oh iya iya, dari sana. Oke. Oke. Ini Bapaknya biar di depan aja ya, Mas ya. Iya, siap. Ya, siap. Nah, kita bakal nunjukin kota Solo dari dalam beca. Wah, seru nih kali ini. Bengawan Solo. Lanjutin, Sob. Liwayatmu kini. Oke, ini pagi-pagi banget tuh, masih jam 5.14. Kita bagi-bagi nasi kotak atau nasi bungkus ya. Oke, siap. Pokoknya sedapatnya kita bakal bagi-bagi nasi kotak. Jadi ini gua bakal nggak gua cut lah ya. Jadi sedapatnya aja orang ini, karena masih jam 5 pagi, masih sepi banget tuh kota Solo ini. Ini kan Sabtu ya ini ya? Sekarang hari... hari Sabtu sekarang. Masih Sabtu ya. Pak, di depan tuh ada yang lagi nyapu, kita samperin ke dia ya, Pak ya. Siapa, Bapak siapa namanya tadi? Tanya, Sup. Pak siapa namanya? Nah, Pak Suratin, kita ke... Kita berhenti ke tukang sapu itu. Nah, ke tukang sapu tuh ada yang lagi masak tuh. Lagi masak, lagi nyapu. Tukang sapu lagi mencangkul. Nah, kita deketin tukang sapu itu. Kita kasih nasi. Apa namanya? Nasi kotak atau nasi bungkus? Nasi. Dibilang nasi bungkus, tapi ini kotak, styrofoam. Pak! Nah, ini kita kasih nasi kotak. Selamat bekerja, Pak. Siap, lanjut, Pak Suartin. Mari, Pak. Semangat ya, Pak. Kita lanjut lagi. Oke, ini masih sepi ya, teman-teman. Jam 5.10, masih sepi banget. Tuh. Penampakan dari kota Solo. Mungkin ada beberapa yang pakai motor, ini adalah orang-orang yang akan bekerja di pagi hari. Ini masih dalam beca. Enggak kayak di Jakarta ya, kalau di Jakarta tuh pagi-pagi mas udah ada PPSU yang sudah mulai bekerja, lalu juga beberapa orang-orang yang mungkin di pagi harinya sudah memulai aktivitas. Tapi di kota Solo ini pagi-pagi jam segini masih belum banyak orang yang beraktivitas ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, sepi banget. Ini gue juga bingung targetnya kita mau kasih ke kalangan apa, karena di jam segini belum banyak yang keluar di hari Sabtu, masih beberapa aja tuh, paling kayak ibu-ibu itu tuh di ujung sana masih nunggu angkutan umum atau bis, artinya dia mau bekerja. Nah, cuman untuk kalangan-kalangan kayak para pekerja tuh agak bingung.
Nah, tapi di situ tuh ada beberapa seperti PPSU ya. Seragamnya pun sama seperti PPSU dia. Jadi tugasnya dia bersih-bersih jalan raya yang ada di Kota Solo. Mungkin kita bagi aja ya. Jadi nanti kita berhenti di depannya biar mereka nyebrang aja kali ya. Oke. Sama tukang becanya aja sekalian kita kasih ya. Nah, itu dia. Pak depan nanti berhenti sebentar ya, Pak. Panggil sup. Pak berhenti sebentar, Pak. Ya. Berhenti di sini bentar. Kasih sup. Pak. Nasi, Pak. Oke, kita mau bagi nasi ke bapak yang ada di sebelah sini. Nah, lagi nyebrang dulu. Nih pak, selamat sarapan. Ya, makasih ya. Temennya masih ada nggak temennya? Siap. Ada temennya nggak? Oke, lanjut. Bro, bro, sini bro, mau makan nggak bro? Makan, makan. Makan bro. Selamat sarapan. Oke deh. Iya. Tes ya, ya. Ayo. Sama-sama. Mari. Ayo. Lanjut lagi yang penting pagi ini kita. Oh, di situ masih ada tuh. Ada beberapa PPSU. Seru juga ya. Pagi-pagi. Nah, ini abang-abang beca ini nih kasih nih. Berhenti bentar, Pak, di samping beca nih, Pak. Nah, berhenti bentar, Pak. Pak, sarapan Pak. Oke. Nah, selamat makan. Rezekinya berkah, Pak. Amin. Ya, makasih Pak. Siap. Lanjut. Ramah-ramah ya orang Solo itu. Iya, orang Solo ramah-ramah. Jawa Tengah tuh ramah-ramah. Solo, Jogja. Lurus aja Pak. Ini ada bapak. Ayo ada ini bapak ini. Oh iya bapak ini. Nah, ini bapak ini kita kasih. Pak. Pak. Misi, Pak. Udah sarapan belum, Pak? Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Lanjut. Iya, sama-sama, Pak. Kita lanjut lagi. Ah, ini mau enggak nih, Pak? Enggak mau dia. Nah, ini aja nih yang para pekerja yang sudah mulai bekerja pagi-pagi. Oke, ini ada kayaknya ada 1 2 3 ada 4 orang. Ada 4 orang pekerja. Oke, kita akan kasih para pekerja. Nah, kita panggil dulu bapak yang di seberang. Kita kasih nasi bungkus atau nasi. Kita panggil. Nah, ini nih. Pak, makan dulu, Pak. Pagi-pagi sarapan. Oke, makan dulu. Oke. Pak, sini, Pak. Kita bagikan nasi dulu. Nah, ayo. Siap. Nah, selamat. Dua jam. Panggil yang di depan. Udah tadi depan. Sana. Yang di depan udah. Udah. Oh, iya. Oke, selamat sarapan temannya. Temannya. Kasih. Sama. Oke, sama-sama. Lanjut lagi. Udah. Oke. Jadi ini kita seru banget ya. Pagi-pagi nasi kotak di pagi hari bener-bener masih pagi banget. Masih fresh ya. Masih fresh jam 5 subuh. Udaranya juga. Ini kalau di rumah biasanya gue lagi nyari nasi uduk. Tuh, background-nya. Oh, ini ada juga nih. Kasih juga ini, Su. Ah, ini berhenti bentar, Pak. Kasih. Bu. Oke, berhenti. Pak, sarapan dulu, Pak. Iya, sama-sama. Nah, Bu. Mau kemana, Bu? Oh iya, selamat sarapan. Ah, boleh. Oh, boleh. Boleh. Makasih banget ya, Bu. Iya, sama-sama. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi jalan, guys. Oh, ini kalau malam jadi tempat nongkrong nih.
Di sini ada wedang jahe. Ya, kiri boleh, Pak. Iya, di sini tiap malam ramai ya? Hari Jumat dan hari Sabtu. Tiap malam ya? Hari Jumat, dua hari. Oh, dua hari. Ramai di sini, Pak ya? Iya, ramai sekali. Oh, iya. Jumat malam dan malam Minggu. Ah, karena kemarin saya semalam di sini nongkrong. Iya. Kita belok kiri, Pak, boleh, Pak? Mangkunegara. Iya, boleh ke Mangkunegara. Ada banyak beca. Banyak ya? Boleh. Nih, bentar Pak, berhenti dulu Pak. Nih ada banyak orang nih Pak. Berhenti bentar. Mas, Mas. Mas. Panggil Su. Mas. Nasi Mas sarapan. Mana lagi temennya Mas? Pak, sini Pak. Mau sarapan Pak? Oke. Mantap dulu aja. Oke. Siap. Bentarnya udah tenar kan. Siap. Pak, sini Pak. Ada bapak tuh nyebrang gue dari sebelah. Kalian puteran itu kan? Oh, apa? Oke, nggih. Makasih ya. Siap, tuh ada lagi tuh. Siap, selamat sarapan. Makasih, Pak. Ya. Sama-sama. Alright, kita lanjut lagi jalan. Seru juga ya Kota Solo pagi-pagi. Dan ini sepi banget teman-teman. Kalian bisa lihat pemandangan kota Solo. Nah itu ada Bang Bewok nih. Ini pelan-pelan nih Pak, ada bapak-bapak nih. Pak, Pak. Sarapan Pak. Sarapan Pak. Makasih ya. Ya, selamat makan. Selamat makan, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Gojek nih, Gojek. Bang, sini, Bang. Awas, Bang, awas, Bang. Nah, selamat makan. Mana lagi temennya? Masih ada temennya? Panggil. Mana temennya terakhir? Siap, selamat makan pejuang rupiah. Oke, lanjut. Pak, makan Pak, sarapan? Enggak. Ya. Bu? Enggak. Nah, itu tukang beca aja. Kita makan dulu sarapan. Pak. Ini diantar pakai beca. Selamat makan, Pak. Iya, lanjut. Jadi ini kita bagi-bagi nasi bungkus atau nasi kotak ini. Ada 100 bungkus ya teman-teman. 100 bungkus atau 150 bungkus lupa gua, karena kemarin kita pesen untuk di hari Jumat. Cuman ini karena matangnya di jam 8 atau 9 malam kemarin. Jadi kita bagiannya subuh aja. Tuh ini ada Bobo Box. Ini lagi nih. Mau enggak nih orang? Kita kasih, kira-kira dia mau enggak? Pak, oh lewat dia. Berarti kakek-kakek itu aja kita kasih nasi boxnya. Seru banget ya Kota Solo ya. Pagi-pagi hari ya. Oke. Selamat makan Pak. Siap. Temannya masih ada Pak? Pak, nasi bungkus Pak. Masih ada lagi? Oh, ini dong, oke. Ya, makasih. Ah, oh, sama-sama. Pak, nasi bungkus, Pak. Ya. Oke. Seru ya. Yang ini nggak usah dibangunin, kasih aja nasi bungkusnya, taruh dia aja di situ. Ya. Taruh aja, nggak usah dibangunin. Taruh aja, nggak usah dibangunin. Nah ini. Pak De,
Pade. Selamat makan, Pade. Siap. Lanjut lagi. Kota Solo, Bengawan. Solo. Bagi-bagi. Nah, ini mereka lagi pada makan dari dagangan, jadi nggak usah. Ini. Masih pak? Nggak ngelihat, dia nggak ngelihat. Nggak apa-apa. Lanjut lagi. Jadi memang kita bagi-baginya sesuai target ya. Benar-benar target yang membutuhkan di pagi hari. Banget ya, ini jalan-jalan di Kota Solo. Sekarang kita berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Solo. Jadi ini vlog kali ini gue bener-bener ngajak kalian berkeliling di Kota Solo ya teman-teman. Banget deh. Nah, ini kita berada di penjara dan ini masih ada bapak-bapak seperti PPSU. Selamat makan, Pak. Semangat terus, Pak. Semangat terus. Oh, ini ada penjara ya. Tuh. Ada penjara. Apa gue nggak tahu, ya jelas itu adalah penjara dari Kota Solo. Nah itu ada abang-abang, kita panggil coba ya. Kalau kita seberang aja, kita nyebrang aja karena kalau teriak, Bu, nasi Bu, Mas, Mas, nasi Mas. Nasi Mas. Kita mau bagi-bagi nasi. Nah. Ini Mas. Siap. Oke, Mas. Siap, nah. Semangat kerjanya. Nah. Mantap, Bu. Ibunya. Oke, di depan tuh ada Bang Bewok tuh, pakai bentor. Kita lanjut lagi. Melanjutkan perjalanan di Kota Solo. Itu apa namanya, Su? Patung apa itu? Tahu enggak? Itu depan tuh. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Itu patung apa, Pak? Depan, Pak? Pak Slamet Iyadi, Brigjen, Brigadir Jenderal Bintang 1. Oh. Orang Solo, pahlawan. Pahlawan yang Solo. Yang meninggal itu. Belum punya suami dia, TP. Belum punya istri. Bekas TP. Oh. Tentara pelajar. Oke, siap. Dikubarkan dia. Slamet Iyadi ya. Oke, ini bertanya bentar, Pak. Pak, Mas, Mas. Mas. Makan, Mas. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini kita bagi-baginya benar-benar ke orang yang pekerja di pagi hari. Jadi mereka-mereka yang bekerja di pagi hari atau pejuang rupiah di pagi hari, kita kasih rezeki lah. Lumayan buat mereka sarapan. Jenderal Slamet Iyadi. Jadi selamat datang. Itu anak muda ya? Iya, dulu bekas TP, tentara pelajar. Oh, tentara pelajar. Masih sekolah. Oh. Tahun 1944 dengan Belanda 96 kembali sini. Oh. Dan Inggris. Inggris itu di Surabaya. Oh, okay. Disingkirkan sama Bung Tomo. Oh, okay. Tahun itu nama ini bisa dulu kan 3 orang. Slamet Iyadi berarti asli Kota Solo ya, Pak ya. Dan ini ada patungnya itu, teman-teman. Ya. Jalannya juga Jalan Slamet Iyadi ya, Pak ya? Iya. Ini jalannya Slamet Iyadi. Dulu namanya jalan cuma orang tiga. Oh. Bung Karno, Bung Hatta. Sama Slamet Iyadi? Enggak. Bung Tomo. Bung Tomo itu pahlawan Surabaya. Oh, oke. Okay. Buat dituangnya juga. Iya, iya, iya. Ini ada. Sama Pak Slamet Iyadi, tinggi tanya. Siap. Mas. Sarapan, Mas. Mana lagi temennya? Panggil, panggil. Panggil, suruh sini. Makan dulu, mangan, mangan.
sarapan dulu. Nah. Oke, makasih. Pak, makan, Pak. Sarapan dulu biar semangat pagi-pagi. Dikasihkan ini aja biar di. Siap. Kasihkan temannya. Siap. Nah, itu lagi udah, makanan tuh. Udah. Oke, okay, lanjut udah, jalan ya. Lagi. Siap. Oke, nih, semangat, Mas, kerjanya, Mas. Siap. Lanjut. Kalau ini namanya jalan apa ini, Pak? Sama. Ini jalan sama sih. Selamat Riyadi. Oke. Okay. Ini benteng. Mana benteng? Benteng Gabruk. Benteng apa? Benteng Gabruk. Sebelah kanan ya? Dulu yang bangun Belanda. Oh, sini dulu. Apa? Iya, 18. Ayo belok sini. Ayo belok kanan, Pak. Kita ayo, masuk. Kita ke keraton. Oh, ini tembusnya keraton. Iya. Ini ke benteng Gabruk enggak? Boleh. Ayo lewat, Pak. Sini aja. Oke. Oh, iya. Kita ke benteng Hamburg. Lewat sini. Siap. Oke. Benteng Gabruk itu dulu nyaingi keraton Surakarta. Nyaingin keraton Surakarta. Iya, zaman dulu. Oke, coba pasar ini. Cuma pasar solo ini. Pak, mau sarapan, Pak? Makan. Temannya tiga, yuk. Hah? Ya, tiga. Temannya, ya siap. Temannya tiga. Bentar, satu lagi belakang. Oke, satu lagi di belakang ya, Pak. Oke, jadi di tempat gua sudah habis. Jadi 50 di gua, 50 di Bang Bewok di belakang. Dan sekarang sisa perjalanan ini gua mau fokus untuk nunjukin ke kalian tentang kota Solo. Kota Solo di pagi hari. Oke. Saya ini orang Solo asli. Bapak Solo asli ya? Oh, jadi hafal. Jadi hafal ya, Pak ya? Dulu meta. Nah. Pak Harto jadi presiden pertama 1967. Oh. Sekarang, sampai sekarang sudah 57 tahun. Oh, 57 tahun. Sudah apa tuh? Luar biasa. Nah, ini benteng Hamburg ini ya, kanan jaya dulu. Oh, ini benteng Hamburg. Ya, ini dulu menyanyi keraton. Oh, gitu. Ada ketepul kan sudah membuat keraton hebat. Oke. Okay. Sama itu Masjid Agung. Masjid Agung ya? Sekarang Masjidnya Agung ganti ke Masjidnya Pak Jokowi itu. Oh. Dulu yang paling juga Masjid Agung di Kartewan itu sekarang Masjid Zayed ya gitu teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu sejarah kota Solo ya, sama pasar besar Solo itu seru banget tuh naik beca, belakang tuh masih ada teman-teman juga ada Bang Bewok seru peninggalan Belanda ini ini ya? Benteng Hamburg ini. Oh, kiri jalan ini. Oke. Tuh, pagi-pagi banyak ibu-ibu yang pada jogging. Seru ya. Tapi enaknya pagi hari di sini tuh bener-bener adem, tenang. Enggak banyak kendaraan yang lewat tuh. I love Solo. Kenapa, Pak? Saya kerja becak itu 67 sampai sekarang, 57 tahun. Oh, 57 becak. Tahun, luar biasa. Iya. Nah ini nih, kita ngobrol sama si Bapak sambil jalan. Iya, saya kota Solo itu hafal semua. Hafal semua, Pak ya? Oh, mau tanya kampung mana, kampung nggak tahu. Kampung Batik juga hafal, Pak ya? Wah, kampung Batik itu banyak. Oh. Yang Batik pertama itu Solo itu di Ngawean. Di Ngawean? Tempatnya Pak Ronggolawe itu Pak Giba dulu, Ronggolawe. Oke, siap. Luar biasa, ternyata kita bersama-sama Bapak yang hafal sejarah di kota Solo. Oke. Ini kita mau nyebrang. Nah ini benteng Hamburg, pintu yang pertama ini dulu, yang membuat Belanda. Oh ini ada pintunya. Tahunnya 1839 itu. Oh itu ya tahun pertama ya. Bisa masuk nggak itu Pak? Bisa masuk nggak? Ditutup ya? Lihat itu gawat. Nggak berani ada orang yang masuk. Oh. Oh gawat. Oh gitu. Tapi bisa masuk. Sana tempat untuk parkir bis umum itu yang berat-berat itu. Oh gitu. Kalau masuk itu dalam nggak bisa. Nggak bisa ya karena udah tutup ya. Oh itu. Ah. Habis ya. Ah, oh, ada lagi ini. Siap. Siapa? Ya, yuk.
18 39. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada orang yang mau bagi-bagi nasi, ini kita bagi juga nih, lagi nyapu. Sarapan, Pak. Ini, Pak. Siap. Mana orangnya? Datang. Sama-sama, amin. Pak, nasi bungkus, Pak. Siap. Oke, lanjut lagi, Be. Jalan lagi, Be. Oh, masih ada nih? Nah, selamat makan, Ibu. Makasih. Sama-sama. Siap. Lanjut lagi. Pokoknya buat teman-teman yang di pagi hari merasakan kelaparan dengan adanya berbagi seperti ini, tidak ada lagi orang merasakan lapar di pagi hari ya teman-teman. Dan gue berharap banget dengan kalian nonton video ini, akhirnya kalian juga tergerak untuk berbuat hal-hal seperti yang gue lakukan di video ini, untuk memberikan apa namanya, rezeki subuh ya. Pak, makan, Pak. Makan, Pak. Nah, mari sarapan. Siap. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi. Udah, itu sama temennya. Jadi semoga kalian bisa juga memberikan contoh-contoh positif untuk kita ya, untuk kita-kita orang semua. Karena ketika kita memberikan hal-hal positif atau contoh positif dan itu dilakukan oleh orang lain, kita juga tetap kebagian pahalanya. Contoh dengan gue melakukan hal-hal seperti ini, dan akhirnya ada orang lain yang mencontohkan atau melakukan hal yang sama karena dia menonton video gue, itu masih dapat pahalanya teman-teman. Jadi gue berharap juga kalian memberikan hal yang sama seperti hal yang gue lakukan ini. Walaupun dampaknya tuh nggak sangat besar, tapi dari hal kecil seperti inilah, ketika kita mulai dan banyak orang yang melakukan, tentunya Indonesia akan merasakan pagi hari tanpa kelaparan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Kota Solo. Tapi ini kayaknya beca bebas lampu merah. Lampu merah bablas aja pokoknya. Hantam cuy. Ini ada jalan R.E. Marta Dinata. Ternyata ada juga jalan R.E. Marta Dinata di kota Solo. Gua kira adanya di Jakarta doang. Nah ini nih, pagi sup. Masih, makan masih. Selamat makan masih. Sami-sami. Lanjut lagi masih. Nah disitu ada apa, orang-orang yang pada tour tuh, apa tuh tulisannya, bis PT Sarang Kediri Bromo. Mantap, mantap. Ini mantap. Orang-orang yang lagi pada tour, nggak tahu tujuannya pada kemana, ke Bromo ya. Itulah pokoknya, jadi seru banget. Pasar apa ini, Pak? Pasar apa ini? Pasar besar dulu yang bangun Raja Kesepuluh, Pakubuwono Kesepuluh. Pakubuwono? Ya, kalau Jogja itu Hamengkubuwono. Kalau ini Pakubuwono? Itu saudaranya. Oh. Nama Sambernyawa itu juga adiknya. Oh gitu. Sambernyawa itu namanya dulu Mangkunegoro. Jadi Mangkunegoro. Yang bangun pasar ini adalah Pakubuwono Kesepuluh. Iya. Nah, Pakubuwono itu ternyata masih saudara dengan Hamengkubuwono yang di Yogyakarta. Itu, nah ini kita masuk pasar teman-teman. Mana lagi?
Lurus Pak, lurus. Lurus. Lurus, kita cari lagi yang benar-benar kira-kira belum makan. Nah ini nih sup, kasih sup. Namanya Pak, Pak. Sini Pak. Makan, makan. Berhenti Pak, bentar Pak. Oke. Lanjut lagi. Ini berarti pasar tradisional Kota Solo. Sabtu berkah Mas. Hantam Mas. Matur suwun Mas. Sami-sama. Sabtu berkah Mas Iman. Ponam. Mam. Sabtu berkah. Selamat makan. Pak Yoblo, Sabtu berkah. Yoblo. Oh ya, boleh. Tinggal wingking nih. Nih. Mas, ya, nasib berkah. Sarapan. Oke, lanjut lagi jalan. Oke. Sabtu berkah. Oh, dapat juga dari situ. Udah habis ya? Udah habis. Dari kita udah habis. Oke, lanjut lagi jalan. Di belakang Pak. Belakang. Habis ini udah. Habis. Tak ada yang lebih indah dari melihat senyum mereka. Ketika tangan-tangan sederhana menerima makanan yang kami bagikan. Di setiap langkah kecil menuju meja pembagian, terselip harapan dan rasa syukur. Rasa puas bukan datang dari apa yang kami berikan, tetapi dari sinar mata mereka yang mereka rasakan kebaikan dan tulus itu. Di setiap suapan ada kebahagiaan yang melingkupi, seperti percikan kehangatan yang tak bisa diukur dengan materi. Berbagi bukan soal seberapa banyak, melainkan seberapa ikhlas kita memberi. Dan saat melihat senyum mereka, hati ini tahu kami telah memberi lebih dari sekedar makanan. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 6 lewat 5. Jadi ini nasi juga udah habis. Kayaknya vlog kali ini udahan dulu. Dan saat ini gue sedang berada di keraton. Gue nggak tahu nih nama keratonnya apa, tapi yang jelas di belakang gue di sana ada bangunan Belanda ya. Tulisannya Cavalry Artillery 1874. Ya, jadi ini kayaknya juga merupakan salah satu bangunan heritage yang ada di Kota Solo, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya sekeliling gua. Ini adalah bangunan-bangunan lama semua, tuh. Atau peninggalan-peninggalan Belanda, cuy. Jadi kayaknya sampai sini dulu vlog gua. Thank you banget ya teman-teman sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue Irfan Jayani di Kota Solo. Jangan lupa bahagia cuy. Ah, raus pisan deh.